insya Allah undian barokah akan diundi Jumat datang pada tanggal 14 Juni, dan bagi yang mempunyai peluang mendapatkan sepeda Rp1.850.000, kipas angin dan lain-lainnya senilai Rp3.000.000, yang dapat kupon itu tatkala motif sebelum naik ke mimbar. Jadi harapannya anak-anak muda itu datang ke masjid sesuai harapan kita, mendengarkan khotbah Jumat, dan itulah tujuan kita. Inilah bentuk ikhtiar kita, berkata ini majelisnya banyak anak muda, datanglah sebelum khotib naik ke mimbar, karena ini adalah hari raya kecil dan ini adalah majelis ilmu. Insya Allah anak-anakku dengar dengan sebaik-baiknya bagaimana Islam menata kehidupan ini. Ini tujuan kita. Mudah-mudahan ke depan Masjid Besar Muhammad dengan ikhtiar seperti ini pasti ada pro dan kontra. Tetapi yakinlah, niat kita ingin mendidik anak-anak muda kita agar beragama yang dengan benar. Kurang lebihnya mohon maaf, dan insya Allah kita dipanjangkan umur bertemu dengan Jumat depan, dan kita nikmati sambil beribadah, bawa pulang dengan hadiah.